Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lagi ada di tempat bersejarah yang ada di Banyuwangi, yaitu Museum Lembangkurat. Museum Lembangkurat terletak di Jalan Ahmad Yani, kilometer 35,5, Kelurahan Banjarbaru. Museum Lembangkurat didirikan pada tahun 1970 dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf pada tanggal 10 Januari 1979. Ekonominya dulu zaman itu rakyat itu kan dan adanya tapi di sungainya masih ada alat transportasi yang dulu berapa menurut itu pada kita pohon kan banyak masih ada ramah lingkungan pohon masih bagus saja sekarang kan sudah kadang-kadang nggak ada terbang. Nah ini pasal terapungnya nanti. Terapung. Nah dulu yang terima kesalahan ini sudah ngajuk juga ada mobil bagus-bagus. Kalau di sini bapaknya lagi ngejelasin guys, ngejelasin tentang yang ada di gambar situ nih. Karena orangnya banyak, jadi agak susah buat nangkap suaranya. Sebelumnya kan kayak rempah-rempah gitu, campur segala macam itu kan kita muat apa? Karena di sini banyak pengunjungnya, jadi agak ribut. Agak ribut ya. Padahal kita nggak ada kerja kan, sudah sudah. Ini ada banyak kan zaman itu kan kemarin kan ada pengunjung. Halo guys, sekarang lagi ada di salah satu dalam dari Museum Lembangkurat. Dan sini kita akan mengkaji beberapa isi dari museum. Oke. Dan di ujung sana ada wayang. Ini juga ada alat musik tradisional. Dan yang paling sering dipakai dan sampai saat ini masih ada yaitu turbana. Sebanjirnya adalah dakua. Jadi di sini perlengkapan tradisi ada besi, ada logam, yang dibuat secara manual tanpa ada bantuan dari mesin teknologi zaman sekarang. Sekarang mau masuk ke
riwayat singkat Syekh Muhammad Ansor Al-Ghazali. Di sini ada foto, foto-foto sama lokasi makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini sekitar di dan ini adalah biografi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari lahir tanggal 12 Syafar 1122 sampai beliau wafat pada tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah. Dan ini adalah karya tulis dari Syekh Muhammad Al-Banjari. Di sini terdapat beberapa kitab. Kitab Sabilul Muhtadin. Dan juga ada buku-buku atau karya-karya yang lain. Dan di sini adalah mushaf Al-Qur'an yang tulis tangan. Dan ini adalah sangat spektakuler karena ini ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Banjari. Perlindungan dan keselamatan pada bayi dalam kandungan serta ibu saat hamil dan menyusui. Bisa dibilang adalah acara tujuan. Di sini ada kamar pengantin. Kamar pengantin. Pengantin baru. Ini pelaminan atau penataan pengantin. Pelaminan dalam masyarakat Banjar sering disebut penatalian atau balai kencana atau geta kencana. Di sini ada mantar jujuran. Ini adalah salah satu adat Banjarmasin yang tidak pernah ditinggalkan. Di sini maksudnya tujuannya tujuan melamar anak gadis ke dalam ikatan perkawinan. Pihak penerima gadis harus menyiapkan banyak perhiasan berupa peralatan penginapan untuk dijadikan tempat wadah mas kawinnya. Nah, di sini ada beberapa pakaian pengantin Banjar. Ini pengantin pakaian pengantin Banjar bergajah gambling dengan ciri-ciri utama pada titik pokok dan kilat bahu yang dipakai oleh pengantin laki-laki serta motif tumpal, halipa, galung, dan kalung goyang yang dipakai oleh pengantin wanitanya. Dan ini pakaian pengantin Banjar beramar gayungan pancar matahari dengan ciri-ciri baju berlengan panjang yang dipakai oleh pengantin laki-laki serta baamper galung dan kide-kide yang dipakai oleh pengantin wanitanya. Ini adalah pakaian nanang dan galung. Merupakan pakaian tradisional Banjar untuk para remaja dalam menyambut tamu penting. Pada masyarakat Banjar, nanang disebutkan untuk anak pria dan galung sebutan untuk anak wanita. Ini adalah salah satu replika dapur zaman Bahari. Di mana sini ada kirat, guci. Oh iya. Biru, bakul.
hijau dan lain-lain. Transportasi sungai di mana ada dayung-dayungnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk ukiran untuk ukiran sungai rumah, tataban, kandang masih, tanaman mayat, dan sungai tanggul.